بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, saudara-saudaraku sekalian, jamaah musalla al-abrar rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan talabul ilmi di masjid atau musalla yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Hari ini ada sedikit miskomunikasi. Harusnya jadwal membahas Minhajul Muslim, tetapi saya lupa, saya malah membawa kitab Tadhib atau kitab Takrib. Tapi tidak masalah, saya lihat banyak juga yang sudah bawa kitabnya. Baik, di pertemuan pertama sudah kita baca kitab Ut-Taharah. Kita sedikit ulang kalamnya muallif rahimahullah yang membawa buku dilihat Kitab Ut-Taharah, kitab tentang bersuci. Al-miyahu, macam-macam air. Allati yang yajuzu biha tathiru, boleh digunakan untuk bersuci. Sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Ada ya? Ada. Karena ini sifatnya pengulangan, kita tidak baca yang di bawah. Nanti kalau sudah sampai di pembahasan baru kita baca istidlal, pendalilan yang ada di bawah. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Air langit apa itu? Hujannya. Yang kedua, ma'ul bahar, air laut. Ma'un nahar, air sungai. Ma'ul bi'er, sumur. Ma'ul ain, ain, mata air. Ainun kan mata ya? Ainun mata. Jadi kalau ma'ul ain, air mata. Mata air, mata air. Kita sudah jelaskan bedanya sumur dengan mata air. Kalau mata air seperti zam-zam, alamiah. Kalau sumur ya digali. Sumur digali. Ma'ul salji, air salju. Ma'ul barat, air embun. Kalau diringkas jadi 2. Air yang turun dari langit, muncul dari bumi. Nah, beres. Yang dari langit ada 3. Hujan, es, embun. Yang dari bumi ada 4. Laut, sungai, sumur, mata air. Coba lanjut. Thumma, kemudian. Al-miyahu, air itu. Ala arba'ati aqsam, terbagi lagi menjadi 4. Tahirun mutahhir, tahirun suci. Mutahhirun, mensucikan. Ghairu makruhin, dan tidak makruh digunakan. Suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Berarti ada juga yang suci, mensucikan, makruh digunakan. Jelas ya? Jadi yang suci, mensucikan ada 2. Ada yang tidak makruh digunakan, ada yang makruh digunakan. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air yang mutlak. Sebagian mengartikan air mutlak itu air alami. Kalau alami berarti belum mengalami apa? Perubahan, masih alami, ini ya. Belum dicampur kopi, belum dicampur apa lagi? Susu, belum dicampur teh, sabun. Kalau dicampur minyak, air kecampur minyak zaitun.
air kecampur minyak goreng, bisa nggak dipakai bersuci? Pertanyaannya sekarang, ada nggak air kecampur minyak? Kalau kata saya nggak ada, karena air tetap air, minyak tetap minyak. Artinya kalaupun minyak jatuh ke air itu misah, minyak di atas, maka air yang di bawah nggak rusak. Kenapa tidak rusak? Karena nggak bisa bergabung. Tapi kalau ada air kecampur terigu, suci tidak? Suci, tapi tidak mensucikan. Yang selanjutnya, tahirun mutahhirun makruh. Suci dan mensucikan, tapi makruh kalau dipakai. Wahuwal ma'ul musyammas, yaitu air musyammas. Masih ingat ya, sudah kita jelaskan. Apa itu air musyammas? Air yang diletakkan di atas panci atau bejana terbuat dari logam di negeri yang panas. Contohnya Hijaz. Hijaz mana itu? Mekah Madinah. Hijaz itu Mekah Madinah. Jadi kalau ada kejadian di Mekah, air ditaruh di atap rumah, wadahnya terbuat dari logam, terkena panas sampai air itu menjadi panas, itu disebut air musyammas. Musyammas, syammas. Air musyammas berarti air yang kejemur mata. Suci mensucikan tidak? Suci mensucikan, tapi makruh. Apa makruh? Dibenci. Makruhnya kenapa? Disebutkan kemarin karena dia bisa menyebabkan penyakit kusta, penyakit baros, penyakit kusta. Yang selanjutnya adalah tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya, Pak? Kopi, teh, kelapa, air mawar, ya, itu dia suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air suci dan tidak mensucikan adalah air musta'mal. Apa artinya musta'mal? Bekas pakai. Air bekas pakai. Jadi airnya sedikit, dipakai bersuci. Maka yang tersisa dari air sedikit itu, di mazhab Imam Syafi'i disebut air musta'mal. Hukumnya dia suci, tapi tidak mensucikan. Jelas? Atau tidak? Saya nanya beginilah ke bapak-bapak. Bapak-bapak di rumah ada ember, isinya penuh dengan air. Itu saya sebut air sedikit ya. Sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau banyak itu yang di atas 2 kulah. Kalau di Bogor, saya dulu SD main ke pesantren, itu ada kulahnya. Tahu kulah? Kolam. Kulah. Jadi dulu, zaman dulu, sebelum ada air keran, sebelum ada sanyo, itu kita pakai kolam. Kalau santri, mandi di situ, wudu di situ. Habis makan lempar ke situ. Oke, di situ. Tapi boleh, karena airnya banyak. 2 kulah. Kalau sebagian ulama berpendapat kurang lebih 270 liter. Ada lagi yang berpendapat air 2 kulah itu, kalau digerakin di ujung, ujung yang di sana gak ikut gerak. Yang gak ikut, berarti 2 kulah. Nah kata beliau, ada jenis air yang dia suci sebenarnya.
tapi tidak lagi bisa mensucikan. Air yang bagaimana itu? Air mustakmal, air bekas pakai. Air bekas. Jadi kalau Bapak wudu, itu air kekumpul di mana? Di ember, masih bisa dipakai wudu enggak? Dia suci, tapi sudah tidak lagi mensucikan. Coba lihat di bawahnya, nomor satu, penjelasan. Yang dimaksud dengan mustakmal fi raf'i hadatsin, bekas pakai mengangkat hadas. Bekas pakai mengangkat hadas. Berarti kalau bekas pakai bukan untuk mengangkat hadas, bukan air mustakmal. Mengangkat hadas gimana sih Pak caranya? Gini. Begini. Mengangkat hadas gimana? Istilah lain mengangkat hadas apa sih Pak? Wudu kalau enggak mandi. Nah, itu namanya mengangkat hadas. Benar tidak? Mengangkat hadas itu kalau enggak wudu mandi. Air mustakmal kata beliau adalah air fi raf'il hadas. Air yang dipakai untuk mengangkat hadas. Dalilu qaunil mustakmal tahiran. Adapun dalil air mustakmal itu suci. Lihat di bawah catatan kaki nomor 1. Ketemu ya, yang bawa buku ketemu. Dalil kaunil mustakmali tahiran. Dalilnya bahwa air mustakmal itu suci. Ma apa rawahu yang diriwayatkan Jabir ibnu Abdillah. Siapa beliau? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Qala berkata, ja'a Rasulullah. Apa artinya ja'a Rasulullah? Datang Rasulullah. Ya'uduni wa ana maridun la aqil. Menjengukku. Aku sedang sakit dan tidak sadarkan diri. Maka beliau berwudu. Yang berwudu siapa? Rasulullah. Wa sabba alayya, kemudian sabba, air itu ditumpahkan alayya kepadaku, kan lagi pingsan kan, disiram pakai air, min wudu'ihi, dari wudu beliau. Ya, ini artinya suci, betul tidak? Kalau seandainya air bekas wudu itu tidak suci, tidak akan disiramkan oleh Nabi kepada siapa? Jabir ibni Abdillah. Tapi Nabi pakai, berarti airnya tetap suci. Betul ya? Airnya tetap suci. Karena kalau air itu enggak suci, enggak akan tega Nabi menyiramkan kepada siapa? Jabir ibni Abdillah. Nah, itu satu dalilnya. Coba Bapak lihat lagi di bawahnya. Adapun dalil bahwa air bekas berwudu itu tidak suci adalah riwayat Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "La tidak boleh yagtasilu ahadukum, salah seorang dari kalian mandi fil ma'id da'im, di air yang tidak mengalir, wa huwa junub, sedangkan dia junub." Bapak, zaman dulu di belakang rumah suka ada tempat penampungan air. Boleh enggak kita lagi junub langsung nyemplung? Boleh atau tidak? Ini enggak boleh. Janganlah seorang dari kalian kalau dia lagi junub mandi di air yang tidak mengalir. Berarti enggak boleh. Kalau di belakang rumah kita ada kolam penampungan air, lalu kalau saya masih ingat masa kecil saya di Bogor di masjid ya, Masjid Al-Huda ketika saya masih SD. Itu di atasnya ada penampungan air, di bawahnya ada keran yang dicopot pasang itu, Pak. Zaman dulu dicopot keluar air wudu. Nanti kalau sudah
kosong dipompa lagi, kan begitu. Atau di apa? Nimba diisi sampai penuh. Boleh enggak saya nyemplung ke situ kalau lagi junub? Kata Nabi enggak boleh. Pertanyaan kita adalah, apa hikmahnya Nabi melarang orang junub nyemplung ke air seperti itu? Hikmahnya apa, Pak? Supaya yang lain bisa make. Pertanyaannya untuk Abu Alman, memang kalau orang udah nyemplung di situ, memang udah enggak bisa dipakai lagi. Terus ngapain Nabi melarang? Berarti kata Imam Syafi'i, kalau orang yang junub nyemplung ke dalam air yang sedikit dan air itu tidak mengalir, maka air itu menjadi tidak suci lagi. Kalau air itu tetap suci, ngapain dilarang? Nyambung tidak? Kalau air itu tidak berpengaruh dengan orang mandi, ya ngapain dilarang? Atau contoh yang lain begini. Ada hadis yang bunyinya begini. Pernah dengar enggak bapak-bapak? Idza staiqaza ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam ember sebelum dia mencuci tangannya 3 kali. Karena dia tidak tahu itu tangan nginep di mana semalam. Nginep di mana, Pak, semalam? Nginepnya di mana? Bergerilya dia. Bergerilya. Pertanyaan saya, Pak. Kenapa Nabi Muhammad melarang umatnya bangun tidur langsung masukin tangan ke dalam ember? Bisa mengotori. Bisa mengotori. Pertanyaan lagi. Lalu bagaimana, Pak Ustadz? Airnya banyak, ini mah banyak airnya. 1 kulah. Boleh enggak saya langsung nyemplung? Ya kalau airnya banyak, ada hadis. Apabila air sudah lebih dari 2 kulah, maka tidak bisa najis. Jelas? Kalau air sudah lebih dari 2 kulah, tidak bisa najis. Kecuali kalau berubah warna, rasa, dan bau. Sudah nyambung atau belum air musta'mal? Belum. Kalau Bapak sudah nyambung, Pak? Sudah nyambung atau belum? Diki. Coba baca lagi. Adapun dalil air itu sudah tidak suci lagi adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda, la yagtasilu ahadukum, tidak boleh salah seorang dari kalian mandi, fil ma, di dalam air, ad-daim, yang tidak mengalir, wa huwa junub, sedangkan dia sedang junub. Faqalu, maka dikatakan, ya Aba Hurairata, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'alu, bagaimana yang harus dilakukan? Maka Abu Hurairah berkata, yatanawaluhu tanawulan, diambil saja. Jadi kalau ada air yang enggak ngalir, jangan nyemplung, tapi diambil. 1. Pakai apa, Pak? Pakai gayung. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa enggak boleh nyemplung? Karena mengakibatkan air tersebut menjadi air mustakmal. Mustakmal suci tidak? Suci. Tapi kalau dipakai wudu bisa tidak? Tidak bisa. Bapak sepakat atau enggak sepakat? Sepakat ya? Walaupun ini bukan masalah yang disepakati di kalangan para ulama ya. Kalau Imam Malik prinsipnya lebih mudah dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik prinsipnya selama airnya belum berubah ya dipakai saja. Karena yang namanya hadas gak bisa pindah. Saya lagi junub.
salaman sama beliau, junub saya pindah enggak? Apakah beliau jadi junub? Enggak. Enggak ya. Kalau bapak di rumah punya ember kecil, dipakai buat wudu, beres wudu masih ada sisanya. Jelas? Itu sisanya boleh enggak dipakai wudu? Kalau Imam Syafi'i bilang mustakmal. Udah dipakai wudu, bekas wudu. Tapi kalau Imam Malik berkata, ya selama masih suci, masih boleh dipakai. Itu pendapatnya siapa? Imam Malik. Baik. Lalu kita lanjut, coba dilihat lagi di buku. Berarti sudah dapat berapa jenis air? Tiga ya. Satu, suci mensucikan tidak makruh. Dua, suci mensucikan makruh. Tiga, suci tapi tidak mensucikan disebut air mustakmal. Ada yang pernah belajar yang beginian? Cuman dulu. Pak Haji, pernah Pak Haji? Udah lupa? Ini kalau di kampung yang begini pelajaran dasar ya. Pelajaran dasar, Pak. Dasar ya. Pelajaran apa? Bocah. 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 Tapi kita bingung. Udah kelamaan gak dipelajari. Tapi Pak pernah ngerasain yang begini? Karena di Indonesia pasti dipakai ini kitab takrib. Ya, kitab takrib. Oleh karenanya mohon maaf, kalau kita lihat kebiasaan masyarakat di kampung, itu kalau airnya sedikit dibuat pancurannya. Misalnya dia gayung nih, apa? Dia nimba, masukin ke ember. Embernya udah dikasih apa, Pak? Bolongan. Karena kenapa? Mereka yakin kalau tangan dimasukkan ke situ untuk mengangkat hadas, yang kesisa di situ apa? Mustakmal. Suci tapi tidak. Solusinya gimana? Bolongin. Cabut wudu. Zaman dulu kan begitu. Ya. Dan itu bukan tradisi. Itu bukan tradisi. Itu ada dasarnya dalam agama. Untuk menghindari air menjadi mustakmal. Jelas ya? Baik. Kalau jelas kita lanjut. Jenis air yang keempat, al-mutaghayyiru, air yang berubah, bima dikarenakan khalatuhu, sesuatu yang bercampur dengannya, mina dari at-tahirat, benda-benda yang suci. Apa contohnya benda-benda suci bercampur dengan air? Hah? Teh, kopi, sabun. Apa hukumnya? Kalau air sudah kecampur teh, air teh bisa enggak dijadikan buat wudu? Tidak. Kalau air sudah kecampur kopi, air kopi bisa enggak buat wudu? Suci tidak? Suci. Kalau sabun kecampur sama air, boleh enggak dipakai bersuci? Enggak. Kalau Ciliwung lagi banjir, airnya coklat kecampur tanah, boleh enggak bersuci? Kenapa beda, Pak Iko? Alami. Masya Allah, luar biasa. Alami, benar jawabannya. Kalau campuran itu alami, gak ada masalah. Apa contohnya campuran yang alami? Tanah, lumut, daun. Kita masuk ke hutan, Pak. Kita lihat ada kubangan air, tapi coklat. Kenapa itu kubangan coklat? Daun rontok. Jadi coklat, boleh enggak dipakai wudu? Tapi kan berubah seperti air teh. Alami. Alami. Kalau teh tidak alami, kenapa tidak alami? Karena dia dibuat oleh manusia, diproses, dimasukkan. Tetapi kalau air berubah kondisinya dikarenakan sesuatu yang alami, boleh. Kalau di kita ada apa yang kuning-kuning itu namanya? Istilahnya di rumah suka ada kan? Besi namanya. Ada yang kuning-kuning itu, Pak. Besi itu namanya ya.
Ya, iyeng. Kalau air kecampur iyeng, suci tidak? Apa bedanya air kecampur iyeng dengan air kecampur kopi? Bedanya apa? Kalau kopi dibuat, kalau iyeng alami. Maka air kopi suci tapi tidak mensucikan. Tapi air iyeng suci dan mensucikan. Jelas? Sekali lagi saya ulang. Kalau kecampur minyak, kata Pak Eko suci tidak mensucikan. Setuju tidak? 1 kilo minyak tabur masuk ke dalam air, boleh enggak dipakai bersuci? Nah, itu jawabannya. Tapi saya bilang di awal. Oh, sudah belum? Oh, belum. Karena air enggak akan nyampur dengan minyak, Pak Eko. Jadi walaupun 1 kilo dituangin ke air 500 liter, sampai kapanpun air tetap air, minyak tetap minyak. Artinya yang ada di bawah minyak itu suci tidak? Suci. Tapi kan Ustaz, kalau dipakai nanti nempel. Ya jangan dipakai minyaknya. Yang airnya yang dipakai. Tapi beda kalau kopi. Kalau kopi nyatu. Gak bisa dipisah. Tapi kalau air dan minyak, ada air 500 liter, kecampur minyak berapa? 2 kilo, 10 kilo. Ya minyak di atas. Air di bawah. Pertanyaannya, air yang di bawah, seandainya bisa kita ambil, suci tidak? Suci. Kenapa suci? Tinggal dilobangin aja. Geser dulu. Geser dulu. Jelas? Atau disedot dulu minyaknya pakai selang. Baik, sekarang saya tanya. Sesuatu yang suci yang bercampur dengan air ada berapa jenis? 2. Kalau alamiah, maka itu tidak menghilangkan sifat mensucikan. Jelas ya? Ini pembahasan kayaknya gampang. Tapi kita perasaan agak-agak nyut-nyutan. Sesuatu yang suci kecampur sama air yang suci ada berapa jenis? 2. Ada yang alamiah, ada yang tidak alamiah. Contohnya yang alamiah apa? Lumut, tanah, daun. Tadi Bapak bilang Pak Abdul Qadir apa? Iyeng. Itu alamiah. Walaupun airnya jadi kuning gara-gara iyeng, alamiah. Bismillah. Ciliwung masih bisa enggak dipakai wudu? Bisa. Atau tergantung posisi. Kalau Ciliwungnya udah di ujung dekat Mangga 2. Apa Mangga 2 namanya? Dekat Ancol. Kan ada tuh sungai. Kalau kita lewat baunya apa namanya? Sedap ya. Tapi kalau yang di, menurut saya yang di sini nih Pak, yang di Condet kan ada tuh Ciliwung, apa namanya? Sebelum lampu merah Condet itu turunan apa? Ciliwung itu Pak, ya, itu boleh saya rasa. Itu boleh dipakai wudu. Ya, Bo. Tapi kadang suka lewat apa namanya? Kalau kita lagi wudu ada yang lewat, sah enggak wudu kita? Sah. Biarin dulu biar lewat. udah lewat baru lanjut. Ya? Muter cari tempat lain. Cari tempat lain. Masuk situ Pak. Karena memang kaidahnya dalam Islam, kalau air jumlahnya sudah di atas 2 kulah, maka dia akan tetap suci. Kecuali kalau berubah warna, rasa, dan baunya. Itu kan, mohon maaf, itu kalau dari atas coklat. Tapi kalau kita giniin, itu enggak sekeruh. Dilihat dari mana? Dari atas. Ya. Jelas, Bapak-Bapak? Kalau seandainya ada tikus jatuh ke sumur,
airnya jadi bau, airnya jadi kategorinya apa? Najis. Najis. Kalau dipakein kaporit, baunya jadi hilang. Apakah jadi suci atau tetap najis? Jadi ada sumur nih, tikus masuk, plek jatuh, jadi bangke. Beberapa hari kemudian dicium airnya kan sama kita. Aduh, ini ada bangke tikus masuk. Langsung orang bilang, ya udah solusinya kasih kapur atau kasih tawas. Biar bau, hilangnya bau. Pertanyaan, kalau baunya hilang dikarenakan dicampur oleh kaporit atau tawas, apakah air itu jadi suci? Tidak suci. Karena itu bukan menghilangkan najis, tapi menyembunyikan najis. Bukan menghilangkan najis, tapi menyembunyikan najisnya masih ada, tapi dikalahkan oleh bau kaporit. Kalau airnya sumur terkena najis, lalu kita biarkan, kalau dibiarkan kan berisi lagi kan, mata airnya keluar, sampai baunya hilang, suci tidak? Suci. Alamiah. Jadi ada air, bau. Lalu kena air hujan, banyak. Sampai bau, hilangnya bau. Baunya suci tidak? Suci. Mensucikan? Mensucikan. Jelas? Baik. Ini masalah apa? Tapi belum beres, masih ada. Berarti sudah berapa? Satu, suci mensucikan tidak makruh. Dua, suci mensucikan tidak makruh air apa namanya? Mutlak. Air mutlak, air alami. Yang kedua, suci mensucikan makruh. Air apa namanya? Musyammas. Kenapa makruh? Bisa menyebabkan penyakit. Itu aja gampangnya. Yang ketiga, suci tidak mensucikan. Air apa itu? Musta'mal. Ya. Suci dan tidak mensucikan. Air musta'mal. Dan yang kedua, yang suci tidak mensucikan adalah air yang berubah dikarenakan tercampur oleh yang suci. Tadi saya katakan, air susu, air sabun, air teh, air kopi, itu masuk kategori air yang suci tapi tidak. Kalau saya tanya ke bapak-bapak, konsentrasi, air suci tapi tidak mensucikan, ada berapa? Dua. Satu air musta'mal, dua air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Contohnya air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Air kelapa enggak kecampur. Boleh enggak wudu pakai air kelapa? Tapi dia enggak kecampur. Alasannya apa? Kalau air kopi karena kecampur kopi. Air teh kecampur teh. Air kelapa kenapa enggak boleh dipakai berwudu? Ada rasanya, garam laut asin. Garam asin. Karena di buku ada, di belah mana. Air kelapa. Karena air kelapa itu tidak masuk kategori yang turun dari langit dan muncul dari bumi, enggak. Itu. Baik. Saya sengaja ini metode tanya jawab untuk meminimalisir ngantuk. Karena kalau enggak gini ngantuk. Jelas Bapak-bapak? Jadi boleh enggak wudu pakai air kelapa? Karena dia bukan air mutlak. Dia bukan air mutlak. Air mutlak itu rumusnya ada dua. Yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Baik. Coba dilihat. Itu ada catatan nomor 2. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan suci al-asya, hal-hal at-tahirah yang suci, allati yang yastagni an hal ma'adatan, yang secara umum dia tidak menyatu dengan air. Contohnya ya kopi,
teh dan lain sebagainya. Tapi kalau secara umum dia menyatu dengan tanah, dengan air, maka enggak ada masalah. Contohnya lumut, dan lain sebagainya. Baik, balik lagi ke atas. Coba lihat, balik lagi ke atas. Ma'un najisun, air yang najis. Apa itu air yang najis? Coba dilihat. Wahuwa, dan dia adalah yang halat, menyatu atau jatuh ke dalamnya najasatun. Najasatun apa? Najis. Najis ada berapa, Pak? Tiga. Satu najis ringan. Dua najis sedang. Tiga najis berat. Ringan, sedang, berat. Najis ringan apa? Kencing anak bocah laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Itu namanya najis ringan. Cara bersihinnya gimana? Baik. Kepret gini, Pak. Yang penting jangan anak kecilnya yang di. Baik. Yang kedua, najis sedang. Kencing dewasa, kencing bayi perempuan, atau kencing anak laki-laki yang sudah makan selain ASI. Itu najis sedang. Bahasa Arabnya mutawassithah. Kalau ringan, mukhaffafah. Yang ketiga, najis yang berat. Apa itu? Mughallazah. Contohnya, jilatan anjing. Jilatan anjing ya. Karena kalau anjing menjilat bejana kita, kata Nabi, falyagsil husaban, cucilah 7 kali, salah satunya pakai tanah. Berarti dia berat. Dan kalau di mazhab Imam Syafi'i, babi disamakan dengan anjing. Artinya kalau kejadian bejana kita dijilat oleh babi, sama nyucinya harus 7. Walaupun itu khilaf ya, tapi karena kita lagi bahas Syafi'i, kalau di Syafi'i babi sama dengan anjing, disamakan. Sama atau beda? Kalau kata bapak, lebih keji lebih buruk anjing atau babi? Lebih jorok anjing atau babi? Orang lebih marah dipanggil anjing atau babi? Dua-duanya. Tapi kita logika. Lebih kotor anjing atau babi? Kalau anjing masih ada fungsinya. Dalam Islam ada 3 jenis anjing yang boleh dipakai. Anjing untuk berburu. Al-Ma'idah ayat 4 ya. Anjing untuk jaga ternak. Anjing untuk jaga kebun. Itu boleh. Dan dalam Islam khusus anjing buru boleh dijual. Selain anjing buruan haram. Tapi kalau babi, ada pengecualian enggak? Ada enggak babi untuk berburu? Enggak ada. Maka babi lebih keji. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, hukum jilatan babi disamakan dengan jilatan anjing. Karena dia dianggap lebih kotor daripada anjing. Anjing enggak makan kotorannya. Tapi kalau babi makan kotoran, ya. Dan babi itu kan kotoran, dan dia ini Pak, seksnya buruk. Sejenis didatengin, ya seperti kaum Nabi Lut. Dan dia di dalam 1 hari 1 betina bisa didatangi oleh apa? Beberapa ekor jantan. Kalau kucing, coba kalau lagi kawin, ada jantan yang datang gimana? Itu rame. Tapi kalau babi enggak, kotor. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, siapa yang makan daging babi, dia akan tertular sifat babi. Sifat babi. Jelas ya? Baik. Coba dilihat lagi. Wa ma'un najisun. Air yang najis. Berarti air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. 3 ya.
Walaupun nanti air suci mensucikan kebagi menjadi dua, makruh dan tidak makruh. Tapi kalau umum, secara umum, suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air najis. Coba kita lihat, yaitu air yang masuk ke dalamnya najis. Wahuwa, dan air itu kondisinya dunal kullataini, kurang dari dua kulah. Ya, kurang dari dua kulah. Di sini disebutkan tidak berapa itu satu, dua kulah itu berapa? Ada enggak disebut di sini? Kalau ada, berapa di sini? Tidak ada ya. Dua kulah itu kalau saya tidak salah 270 liter kurang lebih. 270 liter. Coba konsentrasi. Saya tanya ke Bapak, air najis itu apa, Pak? Air najis itu apa? Air yang kejatuhan najis sedangkan dia kurang dari dua kulah. Sampai sini jelas enggak? Air yang kemasukan najis dan dia kurang dari dua kulah. Kalau Bapak pengen gampang, kalimat dua kulah diganti dengan sedikit. Air yang kemasukan najis dan dia sedikit. Jelas? Begini, Pak. Ada bangkai tikus jatuh. Jatuhnya ke dalam ember. Bruk terdengar. Bapak buru-buru ambil. Buang itu bangkai. Buang itu bangkai. Ketika Bapak lihat itu air, baunya enggak berubah. Warnanya enggak berubah. Rasanya enggak berubah. Pertanyaan saya, boleh enggak dipakai wudu? Hah? Hah? Berarti beliau agak sedikit ngantuk. Pak, gimana? Boleh enggak, Pak? Enggak. Kenapa enggak boleh, Pak? Airnya sedikit. Air satu ember. Satu ember. Jatuh bangkai. Dan bangkai itu enggak ada satu menit. Di air enggak ada satu menit. Jatuh, blek, langsung diambil, dibuang. Bisa enggak dipakai untuk wudu? Enggak bisa. Kenapa, Pak? Karena airnya kurang dari dua kulah. Tapi kalau ada di setu, setu babakan, kecebur orang, tenggelam, baru kelihatan tiga hari kemudian, boleh enggak wudu di setu? Kenapa, Pak? Lebih dari dua kulah. Bahkan di Danau Toba itu ada kejadian, satu kapal, 200 sekian orang, masuk, gak ketemu sampai sekarang, saking dalamnya itu Danau Toba. Dan di bawah Danau Toba itu lumpur, gak ada yang keluar, pokoknya dibawa sama kapal itu masuk ke dalam. Pertanyaan, 200 sekian orang tenggelam di Danau Toba, gak ada yang ketemu, boleh gak wudu di Danau Toba? Kenapa boleh? Apabila air sudah lebih dari dua kulah, lam yahmilil khobas, maka dia tidak akan najis. Kecuali berubah warna, rasa, bau. Jelas, Pak, ya? Jelas. Air apa namanya itu istilahnya? Filter. Ada istilah lain itu. Jadi kayak air-air PDAM di kota-kota besar, itu ditarik dari kali, diolah lagi. Kalau itu semata-mata kaporit untuk menghilangkan baunya, maka najis. Tapi kalau itu proses, pakai pasir, habis pasir, sabut kelapa, habis sabut kelapa, ijuk, habis ijuk, terus begitu, maka boleh, boleh. Mesinnya gede, itu boleh.
Tapi kalau itu air najis, kita taburin alat atau bahan untuk menghilangkan bau, enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau itu proses, proses ijuk, pasir, apalagi sabut, bahan-bahan lain sehingga kotorannya tidak terbawa, boleh, enggak ada masalah. Dan semua air yang di alam semesta begitu. Bedanya prosesnya alamiah. Ya, nyampe ke laut kan begitu ya. Uap ke langit, balik lagi ke tengah kota, turun lagi ke tanah, terus begitu, enggak ada masalah. Kaporit itu di akhir, di ujung. Bukan, kecuali kalau begini, dia ambil air seember, dia langsung masukin kaporit untuk menghilangkan najis. Itu hilangnya, najisnya enggak hilang, tapi ketutup. Beda dengan disaring. Kalau disaring itu apa? Hilang. Hilang. Bahkan bisa lebih sehat. Ya, bisa lebih sehat. Allah alam bisab. Jelas, bapak-bapak? Dalilnya ada di bawah, Pak. Nomor 3, lihat. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa, sedangkan beliau bertanya, anil ma, tentang air yang ada di tempat yang terbuka yang didatangi oleh hewan-hewan buas. Kalau di Afrika itu ada kubangan air banyak didatangi oleh singa. Singa kan habis menerkam apa, Pak? Rusa. Berarti darahnya nempel ke situ. Darahnya nempel ke situ kan begitu ya. Apa kata Nabi? Nabi berkata, "Idza kanal ma'u kullataini." Apabila air sudah lebih dari dua kulah, lam yahmilil khabas, maka dia tidak bisa menjadi kotor, dalam riwayat tidak bisa menjadi najis. Jelas ya? Kalau air sudah banyak, maka tidak bisa menjadi. Berarti pemahaman kita, kalau airnya sedikit, najis. Kalau airnya banyak, enggak najis. Kalau airnya sedikit, gampang ya. Kalau airnya banyak, enggak najis, kena najis. Air suci yang banyak kena najis. Najis enggak? Enggak, berarti kalau sedikit. Jelas? Baik. Sebenarnya yang diumumkan bab apa namanya? Nyamak kulit. Kayaknya baru minggu depan nyamak kulit. Baik, enggak ada masalah. Karena hari ini saya tidak sempat sebenarnya mengulang apa? Buku ini. Biasanya saya sebelum kajian baca dulu sebentar, tapi karena ada beberapa acara belum sempat kita murojaah. Saya pikir hari ini akan masuk ke bab menyamak. Insyaallah pekan depan kita bahas bab. Memang ada kaitannya, Pak, nyamak sama bersuci? Ada apa itu? Kulit yang tadinya najis, bagaimana cara mensucikannya, kan begitu? Kalau badan yang tadinya hadas, bagaimana cara mensucikannya? Wudu, mandi. Ternyata kulit juga bisa. Kulit yang tadinya, kulit yang disamak itu kulit apa sih, Pak? Yang tadinya najis menjadi suci. Kulit apa itu? Kalau kulit sapi habis disembelih, dia najis enggak sebelum disamak? Tidak. Kalau yang disembelih begini, sapi, kambing, unta, sebelum disamak juga suci. Ya, yang menjadi suci kalau disamak adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Misalnya ada kejadian, kambing mati, belum disembelih. Nabi lihat sahabat mau ngebuang kambing. Kenapa itu kok dibuang? Bangke ya Rasulullah, disamak aja kulitnya. Itu kulitnya kalau udah disamak menjadi suci. Tapi kalau dasarnya dia disembelih, memang suci. Memang udah artinya kalaupun memang ada orang yang enggak pakai disamak kulitnya, langsung diguling. Kalau ada ya, langsung diguling, itu enggak ada masalah. Karena memang dasarnya apa itu yang najis? Yang memang dasarnya enggak disembelih atau disembelih tapi dia haram dimakan. Harimau. Najis. Najis ya.
Tapi kalau sudah disamak kulitnya, boleh enggak dijadiin karpet? Boleh. Dipakai sholat? Boleh. Jelas ya? Itu bab samak. Ya. Insya Allah kita akan bahas. Sebenarnya samak itu bahasa kita ya. Kalau bahasa Arabnya dibag. Apa di? Dibag. Ya, menyamak, mengkuliti. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kenapa Pak? Boleh Pak. Gak ada masalah. Karena pengakuan pemilik pabrik ini dari gunung katanya. Dari gunung. Artinya dia ngakunya dari gunung. Dan air dari gunung suci enggak? Suci. Ya, su. Boleh enggak dipakai wudu air gelas? Boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi kan sedikit. Tapi kan sedikit. Ya kan suci. Ya, kecuali kalau jatuh ke dalamnya najis. Mau berubah enggak berubah kalau kecampur najis ya najis. Kecuali kalau air banyak. Kalau kecampur najis dilihat dulu, berubah enggak? Kalau berubah najis, kalau enggak berubah suci. Tapi kalau airnya sedikit enggak pakai dilihat. Pokoknya sekedar dia kecampur najis langsung najis. Kalau airnya sedih, jelas baik. Apa Pak? Taring macan. Taring macan. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah alam bisawab. Pertanyaan, apakah tulang hewan yang haram dimakan najis atau tidak? Tulang hewan yang haram dimakan najis atau tidak? Kalau tulang hewan yang halal dimakan jelas suci. Misalnya ada tulang sapi kita jadikan perkakas atau dijadikan apalah alat, itu suci. Tapi masalahnya sekarang harimau itu haram dimakan. Berarti dia najis. Najis dalam artian enggak boleh, haram lah bukan najis ya. Saya salah ngomong. Saya enggak boleh bilang itu najis. Tapi haram dimakan. Pertanyaannya, kalau dia mati jadi bangkai, najis tidak? Najis. Kalau masih hidup haram, enggak boleh dimakan. Kalau sudah mati jadi bangkai, najis. Pertanyaannya sekarang, apakah tulang itu najis? Yang saya tahu di mazhab Imam Syafi'i dihukumi najis. Karena tulang menghukum mengikuti hukum yang umum. Yang dihukumi bukan tulang, daging. Daging kan? Bangkainya najis. Dan tulang mengikuti hukum daging tersebut. Oleh karenanya jangan kaget, di mazhab Imam Syafi'i anjing itu yang najis bukan hanya air liurnya. Semuanya kalau di Syafi'i. Termasuk kulitnya, bulunya, semua walaupun itu diperdebatkan. Kalau Imam Malik menganggap anjing najis cuma apanya? Liurnya saja. Tapi kalau Syafi'i dikiaskan bagian lain kepada mulutnya. Walaupun kita lihat ya, kalau dari sisi dalil ya, hukum asalnya kalau dibilang yang najis mulut ya mulut sebenarnya. Kalau dari sisi dalil ya. Tapi ya memang untuk hati-hati lebih pas pendapatnya siapa? Syafi'i. Allah alam bissawab. Baik. Ternyata belajar fikih bisa bikin bingung juga ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau udah tahu gampang. Artinya kita enggak tahu apakah udah ada yang masuk ke situ atau belum. Maka kembalikan ke hukum asal. Kalau ada air di kolam yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kita mau pakai buat wudu, kita ambil di ember lalu kita bolongin, tapi kita ragu ini air udah ada yang nyemplung belum orang ke situ. Apa yang harus kita lakukan? Kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya suci. Hukum asal air itu suci. Berdasarkan hadis Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un.
Sesungguhnya air yang suci tidak bisa najis oleh sesuatu apapun selama tidak berubah warna, rasa dan jadi itu kan tapi kan ada kemungkinan ada orang yang nyemplung ke situ. Kemungkinan itu namanya keraguan. Dan keraguan tidak bisa membatalkan keyakinan. Kaidahnya siapa yang hafal? Al-yakinu la yazulu bisyak. Aduh. Yang yakin itu enggak bisa batal dengan sekedar ragu. Yang yakin, ada sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sesuatu di perut saya. Gimana ya Rasulullah, sedangkan saya lagi sholat." Apa kata Rasul? "Jangan batalkan sholatmu sampai engkau mencium bau atau mendengar suara." Artinya sekedar ragu batal atau belum, kembalikan hukum asal, belum batal. Kapan dianggap batal? Kalau yakin. Apa alamat yakin? Bau dan dengar. Jelas? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, keberkahan ilmu, kelapangan rizki, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk terus-menerus mendatangi majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.